Satuan Lalu Lintas Polres Toraja Utara melakukan razia terhadap pengendara motor berknalpot racing atau brong. Razia dilakukan di beberapa jalan poros di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kamis 9 Maret 2023. Dari razia ini, polisi mengamankan 8 motor dengan knalpot racing atau brong, knalpot tidak standar. Kendaraan yang terjaring ini kemudian dibawa ke pos lantas Polres Toraja Utara. Knalpot tersebut kemudian dicopot dari motornya dan diamankan polisi. Beberapa di antaranya dengan sukarela menghancurkan sendiri knalpot brongnya dibantu petugas dari Polres Toraja Utara. Kasat Lantas Polres Toraja Utara AKP Ahmadin mengatakan, dalam operasi ini polisi akan mengincar pelanggaran yang kasat mata, khususnya motor dengan knalpot brong. Keberadaan motor menggunakan knalpot racing ini juga mengganggu pengendara dan juga masyarakat lainnya karena suaranya bising dan keras. Terus. Yang jemput mobil, yang jemput motor. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.